Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mereview tune control Soundcraft tone control ini Kalingan dari mixer Soundcraft Lur Dimana tone control ini terdiri dari 4 lur, 4 tune dan 2 frekuensi Totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 potensi ular. Untuk urutannya itu, sebelah kiri ini ada low, kemudian sebelahnya lagi ada low mid, dan ini frekuensi untuk low mid, dan ini mid high, kemudian frekuensi untuk mid high-nya, dan ini high selanjutnya ini volume lur jadi tuner ini sudah dilengkapi dengan dua frekuensi lur sangat cocok untuk sound, sound rakitan atau bisa digunakan sebagai tun mixer lur jadi nanti itu hanya menambahkan premix premix kemudian kita kasih gain Login, kemudian untuk outputnya bisa kita sambungkan ke monitor monitor 1, monitor 2, penpot kemudian ke level lur sudah bisa jadi untuk digunakan untuk tone mixer yang ingin merakit mixer menggunakan 6 tone lur seperti produk dari Anlon Head, Soundcraft karena biasanya itu kan hanya 3 tun high mid low gitu aja lur kalau ini kita komplit lur dan ini menggunakan dua IC dual op M lur 4558 atau TL072 juga bisa ini ini untuk jarak potensinya 2,5 lur 2 cm 5 sangat mepet lur. Jadi lebih simpel untuk perakitnya perakitannya nanti dibuat Oke. Okay. Sekarang mari kita coba suaranya seperti apa? Apakah frekuensinya itu berfungsi atau tidak? Kita dengarkan bersama-sama lur ya. Untuk yang minat bisa hubungi nomor saya di deskripsi lur nanti saya cantumkan nomor WA saya agar dulur-dulur bisa mengontak saya langsung jika berminat bisa hubungi saya lur. Tun Control sound crab. cocok buat speaker aktif rumahan. Untuk sound balap juga masuk ini lur, karena tunnya lengkap buat mixing lumayan daripada kita beli mixer yang tidak pasti. Mending kita merakit.